Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Di Indonesia ini kita juga banyak mengalami musibah-musibah. Apakah karena konflik sosial atau karena bencana alam lain. Orang kita sudah siap. Yang memiliki talenta, yang memiliki kepedulian, memiliki apa semangat humanis itu, ya kita akan kanalisasi dia untuk itu. Nah ini kan yang ditanya dan kamu yang ada dengan NGO gitu. Kita juga bisa berfungsi sebagai NGO. Kita betul. Jadi kalau membentuk satu pendidikan, wadah pendidikan, kita bentuk yayasan, tipe yayasan itu pendidikan, universitas atau sekolah kejuruan atau apapun namanya. Kalau dibuat sebuah yayasan lagi, dia bisa misalnya dengan Yasun Foundation atau apapun. Kalau yang ke talentanya mau ke politik, mau ke organisasi leadership misalnya, kepemimpinan sana kita bantu. Dia bisa membentuk badan-badan otonom, perempuan Yasun misalnya begitu kan, pemuda Yasun, remaja Yasun, orientasinya ke sana. Nah ini yang hampir mirip-mirip dengan pemuda Pancasila. Kalau pemuda Pancasila kan isinya itu karena mereka mau dimanusiakan. Tapi sampai hari ini belum tuntas. Kalau kita kan berbeda, maka kita akan lakukan itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk mencapai itu maka ada. Yang terakhir ada misi ini. Ini bisa mencapai visi yang kita tetapkan itu berdasarkan ideologi. Ideologi adalah sesuatu yang landasan pijak kita. Orientasi kita ada yang menjadi pegangan kita. Ideologi, kemudian ditetapkan visi dan mewujudkan terakhir menjadikan organisasi sebagai media akulturasi berbagai kebudayaan Indonesia. Kalau ini sudah jalan itu, saya dengan anda semuanya, tapi kita menyatu di pos, menyatu di kembangan, menyatu dalam berbagai kegiatan-kegiatan selama ini kita lakukan, itu ada pada. Kadang-kadang kita bahasa Betawi, kadang-kadang kita bahasa Aceh, meskipun dalam konteks guyonan di WA, di apa segala macam itu ada bahasa Makassar, Bugis dan sebagainya. Ini sudah diterapkan ini. Tapi kan ini mesti dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga kerukunan negara kita dan kepulauan yang begitu sangat banyak seluruh bangsa. Ini harus karena misi ini nanti di breakdown menjadi program. Mana program yang menunjang misi satu, mana program yang menunjang misi dua, mana program yang menunjang misi tiga dan misi empat itu harus diberikan untuk program. Dari program itu lahir kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan lain. Maka ini ada yang kerjasama. Maka di sana itu program itu adalah untuk internal. Kalau ini kerjasama. Apa yang mendasari aktivitas kita? Kita punya empat nilai dasar. Yang pertama, Yasun itu harus insan yang berjasun. Atau kader Yasun itu harus jujur.